Pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, bertempat di lapangan Bayangkara Polda Kepulauan Riau, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Tabana Bangun memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Upacara yang dimulai pukul 7 pagi ini bertujuan untuk mengenang jasa pahlawan revolusi yang gugur akibat kekejaman PKI dalam peristiwa gerakan 30 September. Dalam kegiatan yang juga diikuti Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Asep Safrudin, pejabat utama, dan seluruh personel Polda Kepulauan Riau, Kapolda Kepri membacakan teks Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upacara ditutup dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Andika Bayangkari, dan foto bersama. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.